Dan informasi lain, pemirsa, dari hasil rapat bersama kelompok kerja kepala sekolah K3S di Kota Banjarmasin, diketahui pembelajaran tatap muka atau PTM akan terus dijalankan meskipun PPKM terus berlanjut. Sudah hampir sebulan digelar pembelajaran tatap muka PTM terbatas untuk jenjang sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Sebelumnya juga sudah melakukan penilaian tengah semester PTS, tatap muka terbatas, dan dilanjutkan dengan PTM, meskipun sebenarnya masih dalam penerapan PPKM. Untuk itu, Disdik Banjarmasin telah pula menggelar rapat bersama kelompok kerja kepala sekolah K3S di Banjarmasin. Kepala Disdik Totok Agus Daryanto menyatakan, dari hasil rapat itu diketahui bahwa pembelajaran tatap muka atau PTM terus dijalankan meskipun PPKM terus berlanjut. Baik tingkat SD maupun SMP kini sudah mulai turun ke sekolah alias melaksanakan PTM, meskipun tidak dilakukan semua sekolah karena belum menjadi sebuah kewajiban. Sampai kemarin itu kita rapat terakhir, nggak ada kasus yang dilaporkan. Catatannya tidak ada kasus baru di sekolah. Itu ya kita lanjutkan. Nah kan yang kita lanjutkan adalah pertama memacu target vaksinasi siswa. Nah sekarang udah posisinya udah lebih dari 50% siswa. Nah harapannya mudah-mudahan kita sampai akhir tahun ini sampai 70%. Nah sedangkan untuk target gurunya sudah melalui juga, kalau SMP sudah 92%, kalau SD sudah 83% atau apa gitu. Karena ini artinya hampir semua sekolah negeri dan swasta sudah diperbolehkan. Pembelajaran tatap muka atau PTM sekarang ini ternyata masih menjadi pilihan alternatif belajar di tengah pandemi COVID-19. Dan bersamaan dengan itu, Disdik juga menargetkan vaksinasi bagi para siswanya. Tim Liputan, Banjar TV.